Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Radio Kreatif. Pada kesempatan video kali ini kita masih di arena Pagang Dalam di sana. Pencinta layang-layang dari dimanapun berada. Kali ini pertandingan pada ronde kedua di hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021. Oke, di sana tadi layang-layang kuning tandan hijau meraih peringkat pertama Insert Siram kemarin, yang kembali dinaikkan pada ronde kedua di sore hari ini. Oke, di sana pencinta layang-layang dimanapun berada, mari kita ikuti pertandingan pada sore hari ini. Ya, kita perhatikan ada layang-layang cilik oranye hijau tandan hitam yang lagi menuju posisi penganjung layang. Ada layang kuat putih hitam dan layang hijau bis yang sedang bersiap-siap untuk menaikkan layang di ronde kedua sore hari ini. Di ronde kedua sore hari ini, angin masih bersahabat dengan para pecinta layang-layang. Kita perhatikan ada layang kuat pacah yang juga sedang bersiap-siap di posisi penganjungan layang-layang. Ada layang-layang putih tali merah yang juga sedang memasang benang terajunya, dan ini layang-layang cilik marawa tadi ya. Kita perhatikan juga ada layang-layang putih bis tandan hitam, ini sudah naik. Layang-layang putih tali merah dalam penganjungan layang-layang cilik marawa yang sukses mengudara. Lokasi pertandingan layang-layang di Pagang Dalam ini dan sana sangat representatif, sangat mendukung untuk bertanding karena lokasinya yang luas dan bisa memakai sepatu loka atau mungkin kalau mau memakai motor ya. Layang-layang bundu putih coklat juga sukses terbang. Ada layang-layang sompeng dongker kuning, ada layang-layang cilik api yang juga sudah melenggok-lenggok di langit, ada layang-layang sukses naik kuak putih hitam ya, ada layang-layang AXS. Layang-layang AXS ini layang-layang singkatannya layang-layang Avanza Xenia Solution ya, yang diketuai oleh Om Puji. Dalam layang cilik kuning hijau yang juga sudah sukses tinggi. Ramai di sana layang-layang yang naik dan day kedua. Ada layang kuning tandan hitam juga, itu ada layang hitam bis dan layang kuat layang murai Itali ya. Ini layang hitam bis sudah naik. Ada layang-layang bondo putih dongker tandan merah, ya sudah, ini yang babik hijau tandan hitam yang lagi penganjungan oleh Dayat ya. Dayat itu biasanya menaikkan layang-layang Marlboro Menthol di sana, sekarang belum naikkan layang-layang kayaknya. Oke, sudah ramai itu yang naik di sana, layang-layang di atas langit sudah menari-nari. Angin masih bersahabat, jadi masih enak untuk memacu layang-layang ke depan. Inset untuk pertandingan di hari biasa ini biasanya 30.000 di sana. Kalau di hari Sabtu dan Minggu
itu insetnya sekitar 50 ribu rupiah. Ya, layang-layang semakin tinggi, semakin melangit. Ya, dari kita perhatikan ada layang bundo putih hitam yang baru naik, ada layang murai kuning merah. Nah, murai kuning merah ini juga sering mendaktik di pagang dalam di sana. Nah, ada layang putih bis dan layang oranye topeng hijau dinaikkan. Ya, sukses terbang di sana. Ada dua layang-layang yang sudah naik. Ya, semakin ramai saja di gelanggang pagang dalam para suhu dan pencinta layang-layang dari Kota Padang sudah mulai merasakan chemistry berlomba kembali setelah 8 bulan lebih di sini. Lantaran karena ada yang padi yang sudah mulai ditanam. Oke, kita perhatikan di situ ada layang-layang bintang juga yang tadi naik, ada layang-layang tua kuning dongker itu sebelah kanan di sana. Mari saksikan pertandingan ini hingga akhir. Jangan lupa berikan juga like, komen, dan share di sana untuk perkembangan channel Adopsi Cepat. Memberikan sumbangsih terhadap tradisi permainan anak nagari Kota Padang. India, Korea Selatan, Jerman, dan lain-lain. Oke, ini layang-layang semakin enak. Mulai-mulai di langit ada layang-layang hijau tadi itu tanda Ampera. Layang putih bis, tanda tetap, dan layang putih bis merah. Ada yang lain orange. Ya, sudah seperti semut itu di sana di atas langit. Ikuti terus video ini hingga akhir. Siapakah pada sore hari ini di ronde kedua yang akan meraih pemuncak sebagai layang-layang sukses meraih juara pertama, layang terbaik? Apakah juaranya yang kemarin-kemarin juga, atau akan muncul pemenang atau layang-layang baru? Ya, para peserta sedang asik memainkan benang layang. Para sopir dan kernetnya sibuk ya, untuk memainkan agar mencapai ketinggian maksimal di atas 600 meter di sana. Hari semakin ramai saja yang hadir untuk datang bertanding mengadu layang-layang mereka. Ini ada layang-layang celik pangke di sana. Dia baru sukses mengudara. Bagi yang haus sudah disediakan oleh panitia itu minuman. Tampaknya perekonomian di pagang dalam ini mulai meningkat dengan adanya pertandingan layang-layang yang diadakan di pagang dalam ini. Pemain senior ini di sana di Kota Padang.
Layang-layang semakin jauh ke depan, semakin tinggi di atas langit. Sudah mulai menuju tegak tali. Karena tidak berapa lama lagi waktu tandim masuk. Sudah layang pocong itu dan sana baru naik. Langit di sore hari ini amat cerah, angin bertiup sedang. Oke, ibu mengajarkan bagaimana minum kopi, teh, PS, PS, Pak Wan, ya, semangka. Nah, ada di sini dan sana, serta yang lagi ramai. Ya, ada Dason, ada Dapagai, ya. Ada Ajo juga tuh yang lagi sibuk. Nah, tim AXS ada Ruby tadi di sana yang di kiri baju jauh. Layang-layang sudah mulai naik di sana, sudah mulai dipacu untuk supaya tegak tali. Posisinya tegak lurus di kepala. Asik, merasakan dengan di sana. Kita dari depan. Tidak ada di sini di sana. Pencinta yang berpetak mereka semua saudara bersilaturahmi dalam satu hobi. Semuanya akrab enak seperti sebuah sebuah keluarga yang terbentang di sebuah kental sekali. Di sini pencinta yang lari dalam satu hobi. Mempertahankan layang-layangnya agar tidak putus dan tidak boleh ditarik mundur menangnya di sana. Ada pemasangan pelumbar. Layang sudah berada tepat di atas kepala. Layang-layang AS ini di sana ke depan. Apakah akan muncul lagi AS juara pertama? Mari saksikan waktu penjurian. Nanti dalam hitungan 10 sang juara akan disebutkan. Kepi. Juara tolong ini ya. Halo.